Training Room dari kelas MBSB dengan NPM 1951-04-0172. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman dan kufur menurut Murjiah. Sebelumnya, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian apa itu iman dan kufur. Pengertian iman, bahwasannya di dalam Al-Quran, iman selalu berkaitan dengan perbuatan amal baik. Pelaksanaannya ini tentang rukun-rukun Islam. Manfaat dalam beriman, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Menurut Iman Ibnu Qayyim berkata bahwa hakikatnya iman terdiri dari perkataan dan perbuatan, di mana perkataan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu perkataan hati dan perkataan lisan. Sedangkan perbuatan dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan lisan dan perbuatan anggota tubuh. Jika keempat unsur tersebut hilang, maka akan hilanglah kesempurnaan iman tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengertian kufur. Kufur merupakan kebalikan dari iman. Bahwa dari segi lahat, kufur yaitu berarti menutupi. Di mana orang yang bersikap kufur itu disebut orang kafir, karena dia telah menutup hatinya dengan dosa-dosa. Tentang kufur ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 136. Bahwasanya di ayat tersebut menjelaskan kita sebagai umat muslim harus beriman kepada Allah, Rasul yaitu Muhammad, dan kitabnya yaitu Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Apabila kita tidak bertaat kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, dan hari kiamat, maka kita akan mendapat kesesatan yang jauh darinya. Selanjutnya, kita akan membahas kaum Murjiah. Kalangan Murjiah adalah mereka yang telah menafikan tentang pembatalan keislaman dan keimanan, di mana mereka telah meyakini bahwasanya jika orang yang telah melakukan sholat atau dan dia masih berada dalam ucapan syahadat, maka tidak ada satupun hal-hal atau perbuatan dia yang dapat membatalkan keislaman dan keimanannya. Kaum Murjiah ini sangatlah berbahaya daripada kaum Yahudi. Ini dikatakan oleh Salamah Umar, di mana dalam pokok ajaran Murjiah yaitu dia hanya meyakini bahwasanya orang yang telah mengucapkan syahadat maka tidak ada hal yang membahayakan pembatalan syahadatnya tersebut. Ini sangatlah menyampingkan dengan ajaran Islam, karena dalam ajaran Islam itu terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan keimanan dan keislaman orang atau umat muslim. Bahwasanya contoh kita berwudu. Setelah berwudu kita kita kentut atau memegang najis, itu saja dikatakan batal dalam Islam. Kaum Murjiah ini dilatar belakangi munculnya kaum Murjiah ini dilatar belakangi oleh politik, di mana Harun Nasution mengungkapkan bahwa ada 4 pokok ajaran doktrin teologi Murjiah, yaitu yang pertama menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-As'ari yang telah terlibat dalam tahrim dan telah menyerahkan kepada Allah di hari kiamat kelak. Yang kedua yaitu menyerahkan kepada Allah orang yang telah melakukan pendosa besar. Yang ketiga itu menentukan pentingnya iman daripada amal. Dan yang terakhir adalah mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang telah melakukan dosa besar. Dalam materi ini bahwasanya disimpulkan kaum Murjiah ini adalah kaum yang sangat menyimpang dalam ajaran Islam, karena dia tidak adanya pembatalan dan tidak meyakini pembatalan keislaman dan keimanan seseorang. Maka kita sebagai umat Islam, kita harus meyakini bagaimana
kita harus meyakini dan mengetahui apa saja hal-hal yang dapat membatalkan keimanan dan keislaman kita. Demikian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.